namakan itu kepala BKD itu menguruskan uang santunan pensiunan. Itu dia janji awalnya uang santunan sebesar 150 juta. Katanya dia harus dari Jakarta. Nah, kemarin sudah ada korbannya dari Bojonegoro datang melapor ke saya. Dan dia sudah sempat tertransfer 7 juta. Kemudian ada juga yang sempat mau ketemu sama saya, kebetulan saya lagi ikut acara di Bojonegoro juga, itu hari yang peresmian kantor desa itu. Staf saya terima, dia yang ngadunya juga seperti itu. Kalau itu yang Pak Jafilo yang mantan guru SMP 3. Nah, dia juga tertransfer 10 juta. Nah, tadi lagi ini saya ditelepon dari mantan camat Telulimpoi dulu, Pak Jabir Burung. Dia katanya istrinya tadi itu dimintai berkas oleh mengatasnamakan BKD Provinsi. Makanya konfirmasi ke saya, katanya sudah pensiun kemarin. Awalnya begitu, nah ujung-ujungnya lagi mau dimintai lagi uang. Kemudian yang satu lagi korban yang melapor itu yang saya tahu, kebetulan tetangga di BTN itu, di apa, sama-sama ke sholat di masjid, kakaknya juga dimintai uang seperti itu. Akhirnya dia yang bersangkutan ini yang menelpon pura-pura bahwa tidak mau, tidak tahu mentransfer. Terus dia bilang, ini mau dibawa kemana, uangnya sudah siap. Dia bilang bawa ke BKD saja, nanti bawa ke lantai 2. Nah itu disitu Bang, mana ada BKD di sini lantai 2. Baru dia bilang, ya Pak BKD sekarang, Pak Lukman itu ada di Jakarta sekarang ngurusin anunya, ngurusin uang santunannya, sementara saya ada di sini. Itu yang perlu. Jangan sampai kemudian yang kedua, dengan modus seperti ini, apalagi kan menghadapi ujian CPNS, jangan sampai ada lagi yang memperlihatkan situasi ini, yang mengimimi calon bahwa saya bisa uruskan untuk lulus di CPNS itu nanti. Makanya yang perlu diantisipasi. Sudah ada 4 korban? Ya, yang ketahuan. Yang ketahuan sudah ada 4 korban, yang 2 ini sudah melakukan transfer. Iya, 2 sudah melakukan transfer. Senilai 17 juta, seluruhan satu, transfernya 10 juta, 1 juta, 7 ya. Juta. Yang kemarin itu yang dekat rumah itu yang di masjid itu 5 juta dimintakan. Ini yang melapor kak ya? Yang ketahuan yang melapor. Yang ketahuan yang melapor. Ya. Berarti masih tidak menutup kemungkinan ada yang lain yang mungkin. Kemungkinannya ada yang lain. Ya, makanya antisipasi ini perlu disampaikan ke masyarakat. Himbauannya kak? Ya, saya berharap bahwa kalau memang ada seperti itu agar segera mengkonfirmasi ke sini. Ya, jangan percaya hal-hal yang seperti itu, kan itu tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang mengurus-mengurus. Apalagi ini kan menjelang ini CPNS, jangan sampai ada mengatasnamakan dirinya bahwa dia sanggup untuk menguruskan, untuk meloloskan sebagai CPNS pegawai negeri sipil dengan mengiming-iming minta uang segala macam, minta transfer, itu tidak ada seperti itu. Ya. Ini pelaksanaan CPNS nanti ini murni karena memang begitu selesai ujian langsung keluar tayang hasil dari pekerjaannya itu. Ya. Tapi kan Kalau untuk melapor itu yang penting, kalau saya, buat saya sekarang yang penting dihimbau masyarakat jangan ada kepercayaan seperti itu. Karena kita juga belum bisa melacak siapa pelakunya. Yang penting kalau saya, masyarakat ada yang ditelepon seperti itu, dimingi-mingi, segera melaporkan ke BKD ataupun ke polisi bahwa ada seperti ini. Ya. Korbannya, yang korban yang 2 orang ini yang sudah terlanjur mentransfer atau sudah melakukan laporan? Bagaimana? Saya belum sempat Bang. Ya, tapi yang pasti Bang, yang pertama itu datang ke saya. Yang saya juga tidak sempat menanyakan yang namanya bersangkutan yang pertama datang ke kantor karena saking kagetnya juga, saya bilang kita coba ke bank, kan dia kita transfer lewat mana, lewat BRI, kita coba ke bank sekarang, siapa tahu masih bisa diblokir dananya. Nah, setelah dia ke sana, ini tidak ada informasinya, tapi yang pasti dia sudah mentransfer dananya.